Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya ada di wilayah Curug Ciblau ya, di Paseban. Masuk wilayah Megamendung ya. Ini kebetulan saya masih ada di jalan ya. Jangan kemana-mana, ikuti video saya sampai selesai. Untuk para kendaraan para wisatawan atau traveling, mereka umumnya parkir di pinggir jalan ya, dekat pintu masuk Curug Ciblau. Ini jalur masuk ke Curug Ciblau, teman-teman ya. Ini di sini ada tempat penitipan helm dan ada anak-anak muda di sini yang jaga untuk parkiran. Ya. Oke, sekarang saya akan menuju ke curug ya. Ini jalan masuknya ya. Menuju ke curug. Oh, selamat datang. Wilujeng Sumping di Curug Ciblau. Welcome to the Curug Ciblau. Ya. Nah, kita sudah mendekati air terjun Curug Ciblau. Agak besar sedikit. Nah, itu terlihat di situ dan terdengar suara air yang gemericik. Baiklah, kita ke sana. Ada apa di Curug Ciblau? Nah, teman-teman, sekarang saya ada di area ya, pintu masuk Curug Ciblau. Ya. Nah, mari kita lihat ada apa pada saat kita masuk di sini. Apa yang harus kita lakukan? Oke, ikuti video ini sampai selesai. Ya, ini pertama kita lihat di sini sudah ada tempat pintu masuk ya. Jadi kita harus bayar tiket di sini per orang 12.000. Kalau mungkin memakai pelampung itu 22.000. Ya, dan ini ada tempat untuk duduk-duduk santai. Juga ada musola ya. Nah, ini musola. Jadi yang mau sholat di sini dan ada kamar ganti ya. Nah, selain itu masih ada lagi tempat spot foto ya, yang mana view untuk backgroundnya itu ya hutan dan gunung. Bisa teman-teman lihat di sini ya, untuk apa spot fotonya, selfie-selfian. Oke. Sekarang saya akan ke sini untuk halo Mang, berapa Mang? Per orangnya tiket 12.000 Pak. Nah, saya sendiri 12.000. 12.000. Maaf, maaf. Oke, 12.000 ya. Ini tiketnya. Tiket. Oke. Oke, sekarang kita menuju ke Curug Ciblau. Tempat pemandian. Awas teman-teman, di sini ada peringatan ya, hati-hati tersandung. Nah, oh, ikan luar biasa, luar biasa curugnya. Nah teman-teman, coba kita lihat di sini. Banyak
para wisatawan. Ya nggak banyak banget sih, mereka sedang bermain ya, dan bermandi di air terjun Ciblau. Oke, jangan kemana-mana teman-teman. Airnya jernih sekali ya, mengalir sampai jauh. Nah, ini rombongan traveler. Nah, ini sumber airnya dari Gunung Sadon menurut jaga parkir tadi. Nah, ini curugnya. Ini teman-teman lihat ya, nah, mereka asik ya mandi di apa, di curug ini, sambil membawa pelampung. Takut apa namanya ya, jaga-jagalah jangan sampai nanti terbawa arus ya. Ini teman-teman yang lagi apa, lagi santai setelah mereka berenang di air yang dingin ini. Nah, ini baru lagi turun ya, baru datang ini. Naik motor deh. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, ini ada peringatan bagi pengunjung, dilarang buang sampah. Untuk itu jagalah kebersihan kita bersama di sini. Agar curug ini terjaga kebersihannya dari kotoran-kotoran yang berserakan. Ya. Wow.
dengkul terasa kopong. Tanjakannya ekstrim banget. Ayo kita naik lagi. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.